wabarakatuh. Hello para pecinta Aitinglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Belak-belakan soal Ayu Ting Ting. Ruben Onsu sebut keceriaan Ayu Ting Ting di televisi itu adalah suatu kebohongan. Presenter Ruben Onsu tak kuasa menahan tangis jika melihat temannya pedangdut Ayu Ting Ting dan anaknya Bilqis dihujat. Termasuk dalam kasus Ayu terbaru versus hater, Ruben tak sanggup mendapati fakta Bilqis ikut dipermalukan dan dihujat. Dia pun berusaha menguatkan Ayu yang dianggapnya sebagai adik. Karena Ruben mengikuti perjalanan kehidupan Ayu sejak masuk ke dunia entertainment. Termasuk saat mengandung Bilqis tanpa sosok suami, dia mengaku suka cerewet ke Ayu yang dianggapnya sebagai adik. Apalagi soal kekasih Ayu, dia tak ingin Ayu sakit lagi kalau salah memilih pasangan. Ayu dari awal gagal terus, Ruben sudah mengikutinya. Anak itu begini, nah ini Ayu enggak punya abang, saya lihatin tipenya seperti ini, dia sepertinya pas, siapapun calon Ayu saya harus cari tahu. Cuma gak mau jadi lawan, sama kayak orang tua kalau anak dilarang makin jadi. Ruben mengatakan dirinya memang tidak terlalu dekat dengan Bilqis. Namun dia tak rela Bilqis dihujat. Sama Bilqis gak pernah main, tapi aku tahu banget gimana proses awalnya lahiran pada saat itu. Dirinya baru nikah sama Wenda, lagi ngurusin ini. Jelas. Tapi tiap kali Ayu bermasalah dengan hater atau yang lainnya, Ruben memilih menguatkan Ayu daripada berkuar di media. Saat Ayu dan keluarga dihujat saat kasus mendatangi rumah hater, Ruben menelpon dan Ayu langsung menangis. Saya tahu ketika dia gonjang, dia telepon dia nangis, saya makin sakit hati. Ungkap Ruben Onsu. Ruben pun mengatakan, jadi Ayu tak mudah, banyak kesedihan yang disembunyikannya. Saat di depan layar kaca, orang hanya mengetahui Ayu sosok yang selalu ceria. Padahal itu bukan yang sebenarnya. Ayu Ting Ting ceria-ceria di TV itu bohong. Saya bilang kesampingkan masalah itu dulu. Karena selama kita masih bernafas, pasti ada saja masalah. Untuk Ayu, dia berpesan agar tetap menjadi pribadi yang baik. Tetaplah menjadi artis yang baik, bunda yang baik buat Bilqis, menjadi anak yang baik buat ayah dan ibu. Ayu dan saya jauh dari kata sempurna, masih berusaha belajar menjadi lebih baik. Biarkan kita menjadi lebih baik untuk sekeliling kita terdahulu. Bukas Ruben Onsu.